Apa kabar dulur-dulur? Berjumpa di channel saya lagi. Lagi main FIFA Mobile, ada misi baru, misi event penantang babak grup. Buat kalian yang lagi hobi main FIFA Mobile 22, sangat cocok masuk di channel ini. Kalian bisa subscribe dulu. Di video kali ini saya akan bahas seputaran misi-misi dari penantang babak grup dari event terbaru FIFA Mobile 22, yaitu UEFA Champions League. Di situ ada UEFA Champions League, UEFA Europa League, dan UEFA Europa Conference League. Tutorial kali ini menyelesaikan misi mingguan penantang babak grup. Buat kalian yang baru memulainya, bisa langsung menuju tombol misi ya. Pastikan game kalian sudah berbahasa Indonesia, HP kalian rubah ke bahasa Indonesia agar mudah untuk memahaminya. Apa saja untuk kita menyelesaikan misi mingguan penantang babak grup ini, yaitu pertama rival divisi. Kita menangi laga-laga rival divisi sebanyak 2 kali. Laga rival divisi kalian bisa lihat di halaman utama rival divisi, baik itu melawan pemain serangan versus 1 lawan 1, mode manager. Ini kalian bisa mainkan ini dan harus menang ya. Kalau tidak menang, tidak terhitung. Jadi untuk menyelesaikan misi mingguan penantang babak grup ini, kita selesaikan progresnya, kemajuannya sebanyak 7 misi untuk mendapatkan hadiah-hadiah kredit penantang 1 token PBG. Kalian nanti bisa tukarkan dengan hadiah di halaman utama event. Jadi yang pertama kita bisa selesaikan dengan menangi laga-laga di rival divisi sebanyak 2 kali. Di sini saya sudah selesai, saya sudah bisa klaim dan mendapatkan 100 kredit penantang 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke misi kedua, yaitu cetak gol. Ini bisa kalian cetak gol di manapun, yang penting di dalam laga ya, baik 1 lawan 1 maupun laga full time. Syaratnya 20 gol, kita selesaikan 20 gol untuk masuk ke misi kemajuan kedua ya. Oke, saya sudah selesai di sini dengan mencetak 30 gol, dapat 100 kredit penantang 1. Kemudian selanjutnya kalian bisa selesaikan latihan harian. Ini bisa di tour liga maupun latihan harian biasa, selesaikan sebanyak 3 kali ya. Selesaikan sebanyak 3 kali. Saya sudah selesai, tinggal klaim dan dapat kredit penantang 1. Kemudian giring bola, ini bisa kita dapatkan dengan melakukan possession selama 15 menit. Giring bola, lewati back lawan tanpa kehilangan bola dan tanpa tackle dalam sebuah laga. Ini ya possession ini sebanyak 15 menit ya. Saya coba. Oh, yang ini keliru. Oke, itu giring bola ya, melewati back lawan tanpa kehilangan bola, tanpa ditackle dalam sebuah laga. 30 kali ya, 30 kali kalian mainkan dalam satu laga. Setiap sentuh bola 1 kali. Jangan sampai ketackle atau terebut bolanya, sebanyak 30 kali ya. Saya sudah selesai ini, tinggal klaim saja ya. Untuk selanjutnya yaitu kita mainkan rival divisi sebanyak 6. Ini tidak perlu menang, cukup kita mainkan saja sebanyak 6 kali.
Terus selanjutnya kita menyelesaikan penantang, selesaikan mode tantangan UCL UL dengan satu kemenangan. Cukup menang satu kali di mode penantang di sini ya, di mode tantangan di sini. Ini butuh syarat satu pemain UCL atau pemain Eropa League, Liga Champions sama atau Liga Eropa ya. Liga malam Jumat. Butuh satu pemain untuk bisa membuka. Ya, itu kalau sudah selesai nanti kita bisa klaim hadiah. Selanjutnya perjalanan pahlawan, ini kita selesaikan di misi kemahiran di laga perjalanan lawan, yaitu di halaman utama event penantang babak grup. Nah, itu tadi ya, untuk menyelesaikan misi mingguan penantang babak grup kalian bisa mencobanya untuk mendapatkan kredit penantang yang nanti kita bisa gunakan untuk klaim hadiah. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas di sini ya, untuk mengumpulkan kredit penantang ini. Jadi ini salah satu cara kita mengumpulkan banyak kredit penantang yang bisa kita gunakan untuk klaim hadiah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, share jika bermanfaat.